warga Sumedang digegerkan dengan penemuan kerangka manusia tanpa identitas di dalam kawasan hutan. Penemuan kerangka manusia tanpa identitas tersebut ditemukan warga di kawasan hutan Cirandek, Dusun Cijolang, Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan. Kerangka manusia tersebut ditemukan warga Sumedang yang sedang berburu hewan di hutan pada Sabtu, 6 Mei 2023. Kerangka manusia yang diduga utuh ini setelah ditemukan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian kemudian melakukan penelusuran dan menemukan barang yang diduga milik korban di sekitar lokasi kejadian. Namun sayangnya polisi tidak menemukan adanya identitas dari kerangka manusia tersebut. Baik jenis kelamin, umur atau hal-hal lain juga sangat sulit diungkap kepolisian karena yang tersisa hanya kerangkanya saja meskipun masih terlihat utuh. Kini kerangka manusia tersebut akan diperiksa oleh pihak laboratorium forensik guna mengetahui penyebab kematiannya, jenis kelamin serta kemungkinan adanya trauma. Dilaporkan ke Polsek kemudian pada hari Minggu, 7 Mei 2023, kita berhasil mengevakuasi di mana memang ditemukan kerangka manusia yang kalau dilihat kasat mata itu utuh, ujar AKBP Indra Setiawan Kapolres Sumedang, Selasa, 9 Mei 2023. Menurut AKBP Indra Setiawan, pada lokasi juga ditemukan barang seperti celana pendek setelah dilakukan olah TKP. Kemudian olah TKP sementara ini di sekitar lokasi ditemukan celana pendek, namun untuk yang lainnya kita tidak menemukan ataupun identitas juga kita tidak menemukan, lanjutnya. Kini kerangka manusia tersebut sudah dievakuasi dan berada di ruang jenazah RSUD Sumedang untuk selanjutnya ditindak tim forensik. Masih belum jelas siapa dan bagaimana penyebab kematian manusia tersebut, polisi masih menunggu hasil lab forensik untuk mengetahuinya. Pihak kepolisian kemudian mengimbau kepada masyarakat apabila merasa kehilangan anggota keluarga atau saudara agar segera melapor ke Polres Sumedang atau Polsek terdekat. Karena selama ini belum ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian terkait kehilangan anggota keluarga.